Selamat pagi, Minal Aidin Wal Faidin. Sekarang kita mau sholat id dulu di dekat komplek, dekat rumah. Ya, insya Allah, Bismillah ya. Oke, ya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, okay. Bye-bye. Nah, kalau yang ke sana buat anak perempuan. Kalau yang ke sini buat anak laki-laki. Kita samper nyokap dulu, kakak. Oke, okay, guys. Lanjut lagi ya. Ada yang maju dikit. Terus lagi. Ini dia atas. Nah, ya, itu. Silakan Bapak Ibu hadir. Dicek diri suhunya. Semoga di bawah 38. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ibadah puasa merupakan ibadah yang membentuk kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa melatih kita menjadi manusia yang mampu menahan diri dari segala hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.